Yo, selamat siang dengan Bayu Brian ngomongin mainan guys. Ya, jadi ini barusan dapat satu set yaitu Fast Furious. Nah, yang denger-denger nih, nanti di Fast Furious 9 itu Paul Walker dihidupkan lagi. Wah, pakai CGI tentunya, dan ini merupakan mobil-mobilnya. Katanya sih seperti itu. Sebelum kita review untuk mobil ini, jangan lupa untuk di-share, comment, subscribe untuk channel Bayu Brian sebagai bentuk pengembangan untuk channel ini guys ya. Jadi seperti ini mobilnya untuk series Fast Furious terbaru, ban karet premium ya, Furious Offroad, series Fast Furious Offroad yang dipersembahkan oleh Hot Wheels Metal Rider tentunya, yang terbuat dari made in mana nih ya, made in apa nih ya, Filipina ya, oh in Thailand ternyata, dari Thailand. Kong pangkok, pengkong, enggak seperti itu sih yang reviewnya. Oke, langsung aja kita review untuk mobil pertama untuk series Fast Furious Offroad. Jadi seperti ini guys, ada Impreza WRX STI. Mobilnya seperti ini guys, keren banget ya. Warna birunya glossy gitu. Ada warna putih dan lampunya keren banget. Wow, Subaru Impreza tertulis di situ ya. Dan depannya, tampak depannya seperti ini guys. Wow, dengan kartnya yang sangat-sangat elegan gitu ya. Seperti main Need for Speed gitu ya modelnya. Seperti ini dia atasnya. Oke, untuk Impreza WRX STI. Ada lambangnya Subaru ya. Oke, ini mobil pertamanya guys untuk series Fast Furious Offroad. Untuk mobil keduanya kita cek dulu, ada 91 Mercedes-Benz G-Class ya. Army-army begitu. Atasnya seperti ini guys, bolong ya. Hijau-hijau army gitu belakangnya. Tertulis Mercedes-Benz. Oke. Wow, lampunya, kok bisa lihat lampunya? Ini ban karet ya. Depannya sangat akurat ya. Bagus, keren. Wow. Jadi ini satu serinya yang Fast Furious Offroad ini ada 5 guys ya. Jadi ini yang nomor 2 ya. Sekarang nomor 3 kita cek, ada Land Rover Defender 110 hardtop. Oh, hardtop, bukan mobil hardtop ya, hardtop. Ini dia. Ini mobil-mobil kayak penjahat-penjahat gitu ya. Kayak penjahat-penjahat mau ngerampok-ngerampok gitu ya. Mobil culik katanya ya. Defenders. Keren banget. Bagus keren. Hitamnya dop banget warnanya. Depannya seperti ini guys, tertulis Land Rover. Wow, jadi ini ada nanti di lelang Bayu Brian ya. Jadi kamu ikuti aja. Siapa tahu menang guys ya. Dengan open bid 125. Kalau di bin atau buy it now itu sekitar 220 sampai 250. Jadi buruan aja nanti ya, langsung meluncur. Keren banget sih. Kayak gagah gitu ya. Wow. Keren. Ini bisa dipakai untuk pengamanan ya, mobil-mobil kayak isi uang gitu ya. Ada juga N7 Offroad Camaro. Mobil Camaro guys. Bukan mobilnya si Bumblebee ya, tapi warnanya ini abu-abu. Wow, gila, gokil nih. Tertulis di situ apa? Iya. V20. Depannya seperti ini. Apa ini? Oh, bukan sih. Saya kira mobilnya kayak John Wick ya, Mustang dan model-modelnya ya. Keren belakangnya. Wow, keren. Fast Furious Offroad Camaro. Ini kalau saya lihat ini seperti di ini ya, Fast Furious yang mengejar kapal selam itu kalau nggak salah ya. Dan yang terakhir ada Hummer X1. Tertulis di belakangnya Hummer. Bukan Homer ya, Homer Simpson ya. Depannya seperti ini guys. Oke, keren banget ya guys. Hummer.
really nice. Ya, jadi ini serinya ada 5 untuk yang offroad ya. Ada 5 jenis. Oke, itu aja untuk ngomongin tentang Hot Wheels terbaru dari Fast Furious. Nanti ditunggu di next selanjutnya mungkin ada lagi untuk Fast Furious versi yang seperti ini nih. Kartnya ya. Oke, jangan lupa di share, comment, subscribe untuk channel Bayu Brian sebagai bentuk pengembangan kamu. Dan yang melihat berkah berlimpah semuanya, dapat rezeki dan bisa beli mainan seperti ini, keren-keren ya. Dan tentunya kalau mau ikut lelang di Bayu Brian aja ya, karena up to date. Oke, terima kasih dan bye. Anani Pinocchio, Fast and Furious. Fast and Furious.